Aglo, deh, kita hadir lagi di Aglo House, satu-satunya nursery yang banyak hibrid lokal ya. Yeah. <laughs> hibrid Bogor. Hibrid Bogor. Kalau bahasa kerennya apa? Pemuliaan budidaya hobi dan koleksi. Jadi iya. ada pemuliannya jarang banget terseri ada pemulihan. Iya kalau di Thailand nursery itu ada pemulihan sendiri-sendiri. E -e, bener banget, saya dapat infonya seperti iya. itu. Iya. Kita masih agak tertinggal ya. Bener. Dan ini banyak kita sajikan nanti juga tanian-tanian pastinya ya. Iya. Jangan disamain dengan informan tanian udah minim loyot Waduh, mantep dah, tinggal terusin ya. Iya, Gula tinggal terusin. Ya udah. Nanti juga kita sisipkan di mungkin nanti tengah-tengah ada edukasi juga. Ya, betul. Seperti hal ini apa yang mau kita kasih ke tahu ke teman-teman? Kita nanti mau bahas tentang komutatum. komutatum komutatum spesies karena oh. itu variasi paling banyak, sayangnya saya cuma punya sedikit. Ada nanti contohnya ya? Ada, ada contohnya. Misalkan uh, dari komentatum Tum dihibridin jadi aglo apa yang sekarang banyak orang belum tahu gitu? Ya, belum Oke, tahu. Oke, udah nanti. Nanti kita belajar bersama singkat aja nggak terlalu lama kita kasih yang ini aja, yang detail-detail aja ya. ya. Oke, langsung aja kita mulai dari mana? Ya kita mulai dulu. Nih saya mau tanyain dulu. Tanian. ya udah ada Cuman dulu. ini ya. Ini apa? cakep kan? Wow, Trey nya Wow, namanya apa? namanya tripod. Trip, tray, trip, 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 tripod, Cakep banget keker ini ya. Warnanya dong, keren. Keker elati, elastis, elastis, nah warnanya. warnanya juga bukan item cerah. Jadi si aglonya kelihatan ya warnanya, potnya juga tray. Nah, ini, ini ini gimana tuh, nih? bahannya itu konon ini bahan hmm? dari bemper mobil. Wow, berarti kuat oh, dong. Oh, kuat Bukan Jadi, ember jadinya. Bukan, bukan ember. Bukan dari bahan buka, ember. Buka, buka. Kalau dipegang krek, keren. patah. Aa, pokoknya tuh. ini nanti keren banget, cuman ini belum Resmi launching, kalau mm -hmm. udah jelas di mana mau beli nanti gampang. Tapi kalau mau nanya-nanya boleh ya. Ini kemarin sponsor di Flowy. Oh, oh gitu. Jadi kita bisa beli. Okay. Di situ. Nih tuh teman-teman ya. Jadi kalau mau nanya-nanya boleh. Ini dari bahan bemper mobil, jadi dia kuat dan elastis. Ini saya lihat boleh diangkat nih. Ada bro. dua ukuran. Nih. Ada dua ukuran nih, yang saya pegang ini oh. untuk pot ukuran 10 Yang nah, ini pot 12 belas. Oke. Okay. Jadi kalau pakai ini pot jadi rapi ya? Iya ini Kalau buat kita pameran, buat tarian, buat pameran mm -hmm. tuh rapi. Meja SSS, juga, meja kan? SS. Bisa juga, bisa juga <laughs> buat jualan. Iya, teh <tis> yang lagi viral. S -s -s poci gitu ya? solo, Oke, jadi kita kasih tahu dah, ah, nah. harga-harganya taniannya ada apa aja di sini yang mau kita jual. Ya, kita mulai dari sini aja deh. Ya, mulai dari sini boleh. Nah, ini ada pink sunset, pink sunset pokoknya udah lokal, nah. warnanya cakep nih tuh dari pucuk induk ya. Ah, warnanya mewah di harga berapa? Seratus ribu aja, seratus ribu rupiah. Udah minim lonyot. Tinggal terusin. Iya. Lalu kita lanjut. Legacy White. Itu juga cakep. Legacy White. Uh, nah. Tanian lokal di harga. 100000 juga. Rp100.000. Oke. Lanjut, bulevina Nah, ini bambu. Bambu, nih. enakan ya Iya, tanian. Rp50.000 aja. Rp50.000. Lokal. Lanjut. Red Borju. Red Borju lokal. Merah banget, nih. Rp50.000 juga. Rp50.000. Oke. Next. Nah, ini Susan. Susan bahan nih. Susan pink. Tuh, ya? pink bahan. Ada bakat nih. Jadi Susana. Lokal di harga berapa? Dua setengah. Dua lima puluh ribu. Mewah. Roset. Tuh. Bu. Ya. Kalau udah mutasi, wah harganya sepuluh kali lipat. Iya. Tuh. Kalau gede ini. LV Lanjut. White. LV White, ini jarang Ada banget dua. nih. Jarang nih. Lady Valentine White, jarang banget. Nih, berapa nih? 250. 250.000 rupiah. Oke. Kayaknya kita baru ketemu di sini aja deh. Nah. Masa? Iya. Ini yang ini berapa nih? Sama. Dua ratus lima puluh ribu rupiah. Cek samping ada dua. Oh. Oke. Okay, sip. Backlink nggak bang sana? Kalau nggak geser aman ya. Ya udah. Kalau aman kita lanjut. Lipstick dua dua. Lipstick dua ribu dua Lebih menor, lebih lebar, lebih tebal. Harga berapa? Lima puluh ribu aja. Lima puluh ribu rupiah. Oke. Lanjut. Ini hmm. Venus Orange. Venus Orange. Orange, orange atau atau pink? pink? Atau ya, kadang-kadang orang mirip pink dah. Pink uh -uh. bilang pink. Heeh, uh, kayak mirip suksom aja suksom. kan ada yang nyebut suksom oranye, suksom pink. Venus oranye atau pink di harga berapa? Seratus ribu aja. Seratus ribu rupiah. Ini juga rare item ya, varian venus hmm. Venusnya. Ini apa? Ini kocin. Kocin apa? Kocin tembaga. Mewah amat tembaga apa? Iya bener kan, kayak Ebony ya? Iya. Jangan-jangan salah ya, ID. <laughs> Aduh. Aduh, nih. harganya itu loh. Tembaga aja ya ini ya? Uh oh, -uh. Oh, berapa? 50 ribu. puluh ribu? Ya, rebutan deh. Enggak apa-apa buat jackpot cek pot lima puluh ribu ini juga lima puluh ribu ini merah banget kita punya coconut delight saya ekonomis tapi merah di lima puluh ribu rupiah oke, oke lanjut boleh Vina ini Martini Sun atau martinisan masih jarang banget di harga berapa dua ratus ribu rupiah anakan oke lanjut nah, kita punya Tray yang ini, ini red wijaya red wijaya mewah merah banget di harga berapa 50.000. Rp50.000. Ribu. Ribu Next ini kita punya LOD merah. Light OD merah bahan. atau mutasi lokal bahan ini. Di harga berapa? 50.000 juga. Bahan cakep ya. Rp50.000. Lanjut. Ini Emma. Emma. Emma, mutasi. Wow, mewah banget tuh mutasinya. Berapa nih? 100 100 juta. 100000 100 juta <laughs> gua langsung beli rumah lagi <laughs> kan udah banyak rumah buat apa sih <laughs> begini green lagi bikin GH lagi ya <laughs> oke okay. green cobra green cobra ini wow anak cobra ini. Ini. anak cobra ini anak cobra anak cobra nih masih imut nih berapa nih 100 100.000 ribu okay. ya. lanjut boleh vina anak Rinjani. <laughs> ini udah remaja oh, golden remaja. banget ya lokal pink. Uh, uh, pink iya pink gitu pink ke goldenan berapa nih 250. 250. Tawa ke golden. Kalau murah dia ketawa, mahal ketawa. <laughs> Ini gadis nih. Oke. Okay. murah tuh. Oke. Okay. Gadis lokal, gadis Bogor. seratus Biasanya, banyak yang nyari nih gadis Bogor nih. 100. seratus yeah. 100.000 ribu rupiah. Lanjut Bu Levina. Ini nah. apa? Ini Ayu Green. Ayu Green Cakep-cakep banget nih diskon uh, lagi. Oke, okay, ntar kita jajarin. Samain aja. Berapa? 200 aja. ratus ribu rupiah. Nih ada temennya nih, samain. Tanian juga. Uh, Ayu Green di ratus ribu rupiah. Tuh, cek samping kali ya dikit ya. Tuh, cakep. Hari, hari apa? Uh. Daun nambah harga naik. Oh uh, gitu. Iya kan? Bukan hari Senin harga naik. <laughs> Kayak beli pertemuan dong. <laughs> hari Senin harga naik. Ya. Ada lagi gak? Dah, sini gitu Masa, dah. Masalah, masalah, masalah. Dari sini aja berarti ini, dari ini. Ah ini boleh ya ini biasalah dagangan ini ada kaos masih ada kaos kaos rotundum seratus ribu eh, gambar kebalik hmm? nah ya nih seratus ribu dari ukuran M sampai XL oke okay. ini ada metan ini uh -huh. metannya nih kalau mau lihat nih, ya nih oh, sengaja kita Poros banget udah dibuka eh ya. uh poros nih. banget tinggal pakai dua kilo lima puluh ribu Oke, coba sekali lagi metana dirin. Ini 2 dari kilo 50. Ya. Ribu rupiah. premium nih, aku Oke, kita taruh deh. Sip, ini yang kita pakai sini. Nah, nah, lanjut. Nih, mau dokar. Boleh. Dokar mutasi 300. Boleh, Oper. Dona Berat. Carmen. Oh, ke sini Mas Ana. Dona Carmen mutasi rumpun ya, 1 2 3 4 di harga berapa? 300.000. Eh, coraknya dong. Tiga ratus ribu rupiah, Dona Carmen mutasi. Tapi nah, ini berat banget nih, kayaknya mesti ngerti pot sama media. Nanti kita sediakan Lalu Dona karamel trikaler yang saya ekonomis ya. Banyak kan yang nyari tuh. Ada tricolor iya, satu. Iya, yang ekonomis. Mm. Nanti kita kasih tahu. Nah ini ada beberapa. Sini dulu apa? Boleh dari sini, dari depan. Harlequin ada dua. Harlequin ah -ah. pink. Harlequin pink. Ayo kita nih. barengan aja yuk. Harga sama atau berbeda? Harga sama aja. Samain aja. Lebih miring boleh. Coraknya berkelihatan. Ini perpotnya di harga berapa? 200 ratus. ribu rupiah untuk Harlequin pink tuh dari samping. Ya. Biar kelihatan, angkat boleh, Bu Vina Tuh, dua ratus ribu rupiah. Lanjut, Sip. ada apa lagi ini Rinjani pink, rinjani pink. Wow, rinjani pink ini ya, keren banget nih di harga berapa? Tujuh tujuh ratus lima puluh ribu rupiah untuk rinjani pink. Pink oke. Okay. Nah, kalau ini lipstick cobra, lipstick. tadi kan green cobra, lipstick cobra nih, lipstick cobra. Oke, okay, di harga berapa ini, Bu Levina? harganya Lima aja, lima ratus ribu rupiah. lipstick cobra jumbo, ah. maaf, bantu taruh. Boleh Vina ya. takut salah naro apa, apa nih, soalnya agak ha. panas jadi taruh yang gede-gede. Iya -gede. ya, padahal udah musim hujan di Wibogor ya Udah, ini aja nih. Ping apa silk. ini? Hah? Pink silk, pink silk udah ini induk. dia udah size induk di harga seratus ribu aja, seratus ribu rupiah untuk pink silk. Oke. Ya. Sip. Lanjut nah, lagi, sekarang ini kita mau bahas. Saya uh. bilang tadi, aglonema komutatum, komutatum jadi komutatum dari itu aglonema spesies. Spesies itu yang berasal dari alam, bisa dari hutan atau dari ya pokoknya dari alam ya. Nah, oke, backlinknya dari situ, dari sini aja. <laughs> nah, ini komutatum, komutatum tricolor. yang mana? Ini komutatum sampai sini, uh -uh. jadi komutatum varisi tricolor itu paling banyak. Yang ini ya paling uh. banyak variasinya. Komutasi di, Sulawesi, di uh -uh. pokoknya Asia Tenggara lah. Ini namanya komutatum tricolor. Tricolor semua nih. nah Nih. Oke. Okay. Ini juga mungkin nggak perlu diangkat sih ya kalau mau. Ini Kasih lihat sekilas aja gitu. Komutatum atau spesies ya aglaonema nah. yang berasal dari alam atau Halo. dari hutan. Yang ini komutatum yang varialumina. Uh, jadi alumina, alum.. apa? Alumina. Alumina aja nggak pakai var. Varian, Kom varian alumina. Oh varian alumina. Komutatum. komutatum var, var alumina. Var alumina. Jadi komutatum itu terbagi lagi ya? Ada banyak, A B C D sampai Z jadi, pokoknya banyak. Ini kan yang uh. apa nenek moyangnya Harley Quinn. Oh, yang tadi. Ya. Nah, oh. jangan salah ini yang ini steno Film kan. Sebentar, udah. sebentar. ini beneran nenek hmm, moyang ya, Harley Quinn. Sebentar ya, ini ini saya mau kasih tahu. Nah, yang nih. dia kan ada silver silvernya. Nih. Oh iya bener kalau udah ini. Jadi ini oh. indukannya tuh. Ah nenek moyangnya. Nenek moyangnya. <laughs> Harley Quinn. Harley Quinn. Terus nah. ada lagi nggak nenek moyang Aglnya? Nah, Mali -Mali. jadi saya mau kasih lihat ini Stenofilum. Film. Boleh. Sepintas tuh, kita nggak akan tahu. Saya pertama kali lihat ini, saya kira ini stenofilum. Hmm. Ternyata nih komutatum juga. Yang saya pegang apa? Stenofilum. Stenofilum, oke. Okay. Ya kan? Ini kan ada coraknya berbeda, gelombangnya hmm. juga beda. Nah kalau ini? Uh. Uh, ini? Itu komutatum. komutatum. Jadi komutatum itu ternyata beda-beda. Boleh, maaf bentar. Nah. Ini kayaknya nenek moyang bambu deh ini. Iya, kayaknya. <laughs> nah okay. saya memang seorang belum belajar silsilah. Aglonema, oh, tapi ini kalau mau lihat nih ada buku ya silangan Coba. Pak Greg Wow hmm. buku jadul nih. Yang dari Komutatum itu nih contohnya nih. nih Sebentar saya kasih tahu bukunya dulu ya, ya. Pak Gregnya buku masih jadul. muda Pak Gregnya masih muda, masih Bu Indri apa Masih ganteng, masih muda Ada fotonya uh, nih kalau mau lihat Mana? Iya. Fotonya nih, Pak Greg sama Bu Indri Waduh, ini siapa? Bu Indri Wow di shoot dong, Bu Indri muda Tuh lagi berdua Waduh Pak Greg yang berduaan mau sana di situ uh. Kalau mau baca buku ini main aja ke sini bacanya ya. Sambil belanja. <laughs> Oke. Okay. Nah, ini. eh uh. uh, Sri Kandi. Sri Kandi. Tapi ini varian black. Sri Kandi Itu yang komutatum. varian black. Ini? Itunya maksudnya ngasih tahu induknya. Uh. Induknya komutatum Boleh, ada komutatornya yang mana tadi? Nah, yang yang kayak gini-gini nih. nih. Atau ini nih yang ini deh. Agak Nih cikal bakal super pride nih tuh. Eh itu Sri Kandi ini super pride. Eh, Sri, Sri Kandi. Ini super Mana? pride nya. Mirip banget. Tuh. Oh sorry, nih, ini nih. Super pride. Ada super pride, ada Sri Kandi. Kandi. Ini nenek moyang nih. Iya komotatum. Komotatum. Nah komotatumnya juga banyak corak variannya. Ya. jadi tuh. main coraknya itu dari situ. Tapi kan pejantannya tetap rotundum. Tetap. Makanya warna merah. Pejantannya rotundum. Ya. Oke kita gitu. mantap tuh. Ah? Oh iya mau dijual nggak ini? Mau dijual ntar ya lewat lagi. Ntar ntar, kita masih bahas ini, ini komutatum. yang dibawa dulu. Nah ini kita masih bahas komutatum. Komutatum, komutatum ya. Nah, ya. Itulah. Jadi ceritanya komutatum itu banyak banget di Indonesia. Banyak ya variannya eh, ya. Banyak nggak cuma di Indonesia di Sulawesi di Filipina apa ya. Tuh banyak jadi, banget. kita tuh masih kekurangan bahan ini aja makanya jadi aglonema itu bervariasi kan. Tapi kalau lihat baca ini kalau saya bingung nih semua indukannya komutatum komutatum. <laughs> Iya kan, so. saya pikir kenapa jadinya beda-beda. Iya, ternyata kan, komutatumnya ternyata banyak tuh. Iya, semua indukannya komutatum sama rotundum, rotundum ya rotundum jadinya beda-beda. Jadinya beda-beda setelah kita usut punya usut, uh -huh. ternyata komutatumnya banyak varian. Banyak banget. Apalagi kita belum cari di Filipina, bener kan? banget. Filipina juga ada komutatum juga, ya. Iya, di Bogor ada nggak ya komutatum? Di Bogor ada, udah dibeli orang, <laughs> udah di nursery. Aduh, aduh, <laughs> kalau di hutan nggak ada. Nggak ada ya. Ya udah, kita lanjut ke apa? Nah, ini di bawah nih ada apa? Ini, ini bukan goronemau nih divan. Divan, emang beda jenis ya sama makulnema ya? Beda. Uh, dia Cuman jenis. Kita... Uh. Brazil ini apa apa ini? David dia ya, Divan berhasil. Oke berapa nih? Lima puluh ribu. Lima ribu kalau ada yang mau buat. Nah orang kan suka bilang ah yang gini saya punya banyak. Hmm. Ini mah bukan Neymar. Nah, divan bilang, di rumah dibuang-buang di ya. kan? pagar ah, di halaman ya. gitu. Ini Divan. Iya saya sering dulu dengar kayak gitu. Iya kan? Di rumah saya banyak dipagar, di pagar di <laughs> pagar. Iya padahal itu bukan Ronaldo. jalan itu adalah divan. divan. Ini Golden Fantasy. Oh iya, ini mewah nih ini mewah banget. Ini silangan Om siapa dah? Pak Sukasdi. Pak Sukasdi oke nih gedenya mewah banget namanya apa tadi lupa saya Golden Fantasy. Golden Fantasy di tiga ratus ribu rupiah. rupiah nanti kalau gede kuningnya semakin nyala dia iya ini uh -uh. kalau kepanasan juga nanti uh -uh. <laughs> ini Golden Fantasy bukan sebelahnya ini juga ada dua oh ada dua uh -uh. bebas pilih sama harga sama berapa tadi tiga ratus ini Golden Fantasy ada temennya di tiga ratus ribu rupiah Oke, coba cari di mana hebat kalau udah ada yang punya Golden Fantasinya. Ada yang punya di Bogor. Jarang, maksudnya. Ya, yang, punya ada anak Pasukasti. <laughs> anak Pasukasti apa Om Barli? Bukan, Pak Nurdi. Pak Nurdi. Iya. Sama Bu Lepina? <laughs> ini Aglonema spesies. Ini spesies ya? Brevis Patum. Uh, jadi ini Brevis Patum. Mau dijual nggak? Mau, 500. 500 ribu rupiah. Brevis Patum. Uh, ada nggak yang udah terkenal hasil silangan dari ini? Dona Carmen. Dona Carmen. Oke, okay, ini spesies. Ini Ruby juga ya? Ya kayaknya mirip Bicliff dah ini. Beda kali nah, beda. Itu kostatum. Oh, kostatum. Nah, ini nih. Nenek moyang kita. Kotundum. Rotundum. Semua kebanyakan dari sini ya. Oke, 150.000 ini. Uh, di 150 ribu rupiah. Cakep banget nih rotundumnya. Teman-teman, kalau mau miara rotundum, tingkat... Ke nah. Kesejukan, keademannya ditambah ya. Kalau kita pakai rotundum, hmm. kalau Thailand pakai cawang. Nih, cawang. Cawang. Nih, ini juga spesies aglomerema yang berasal dari alam kalau nggak salah dia dari Filipina atau Thailand ya spesiesnya cawang uh, dari Thailand dari Thailand nih suksom dari sini biasanya nih karena ada merahnya tuh kurang lebihnya oke ini dijual nggak cawang 150 lima puluh ribu rupiah eh, nanti, ini saya mau kasih lihat aja ini uh -huh. juga silangan ini Pak Benny nih ini udah hasil silangan beli biji ya beli biji dari Pak Benny ini nggak dijual mau kasih lihat ini uh. komutatum sama modestum wala mirip spesies ya Ya, orang ya F1. Okay. Oh, f oh, oh. Oke. Okay. Ini kita jadi, kasih tahu aja. Iya, memang banyak Aglonema tuh bisa disilang, cuman kan belum tentu bisa dijual Bener secara tuh. komersial. Jadi, mm -hmm. kasih tahu aja tatum sama Modestum. Saya Modestumnya saya belum dapat. Oke, okay, ini kita kasih tahu aja ya, ya buat belum dapet. buat ini buat pengetahuan kita. Lanjut, ini, ada ne, lagi di bawah. Ini red, red aja nih yang masih Ini, ini apaan? Red Millennium. Red Millennium. Oh, ini hasil silangan, Pak. Pak Suraso. Suraso. Di harga berapa? 150. 150. ribu rupiah Oke, mangsan boleh ke sini? Tapi kalau mau beli banyak, misalnya ada yang mau ngurut, hmm. 50 pot gitu, boleh. Ini boy, apaan ya? ini boleh dibantu angkat enggak? Ini kok Ini kucing Brillio, tapi ini kan mati pucuk. kucing Brillio, kok warnanya jadi ya, kan ini stabilo Enggak kan udah, daun nugas tadi Wow, dia spesies ya? Bukan, bukan, kucing oh, Bukan, Ah, kucin. uh, hibridnya dari kucing. Oke. Okay. Okay. mau mau dijual Kayaknya belum, Jangan, ya. belum dulu deh, nanti takut eh, Takut nggak kuat, soalnya baru daun muda mm -mm. Lanjut boleh Vina ada lagi nggak di deretan sini, sini mau diangkat? Ini udah dulu, ini semua Red Millennium Oke, jadi tadi kita udah kenalan sama Agonema Species Komotatum ya Biar. Oke, ya udah kita jualan lagi yuk. yuk Yang ada harganya apa? Ini mutiara Alba Yang maksudnya yang udah siap jual? 250 Mutiara Alba sehat banget ya, di harga? 250 250 ribu rupiah nah, Ini cakep banget nih, wajib punya nih yang ini aja yang dijual, yang lain hmm. belum deh. Yang ini berapa nih? Sama. 250 Jadi samain aja. Ini, sandingin dua setengah mutiara. Nah, yang tadi mm -mm. Sri Kandi. Ini kan juga rare item nih. Sri Kandi. Benar. Ada ini induk ini salah satu anak. Ini Sri Kandi. Iya Sri Kandi, tapi dia varian black. Ini sama varian black dua-duanya. Ya, kalau yang merah udah bikin rumah lagi. <laughs> <laughs> Sri Kandi. <laughs> Oke, tapi beda karakter ya. Hmm. Itu, Yang ini daunnya lebih lebar. Ini, satu rumpun untuk anaknya. Oke, berapa ini Sri Kandi Black? Yang ini 500. Oh, beda. Ya. Sebentar, sebentar. satu-satu aja Bang sana. Yang ini di Rp500.000 untuk Sri Kandinya. Oke. Black ya, dari samping boleh nih. Oke. Oke. Nah, ini ada Sri Kandi untuk harga kedua lebih rimbun daunnya. 50. Yang ini di harga Rp750.000. rupiah Sri Kandi, tuh. Lanjut. Kalau ini yang Super Pride. Super Pride. Tapi itu bukan lokal, itu dari itu rantai. Oke. Okay. 250.000 aja. Oke, okay. Super Pride di 250 ribu 250000 Oke. Okay. Tapi ini karya Pagrek ya, yang sudah diperbanyak di Thailand, Thailand. ya. Lanjut. Ini juga Thailand juga nih. Ini ya, mau dilepas ini, juga. Apa, merah. Ini. apa? Ini yang ori ya. ya Kebanyakan kan teman-teman yang, yang beredar itu eh uh, legasi merah biasa. Yang agak merah doang dibilang super red. Nah, ini legacy tulangkan ori yang super red. Ori ini di harga berapa? 350 ratus lima ribu rupiah. Oke, okay. okay, tuh. Yang ori hmm. belinya, kalau mau yang beli ada di sini. Kalau tadi Next. tuh, harlequin Queen kan mm -hmm. Ini masih muda nih. Oke, okay. belum tahu nih, bakal pink atau hijau. Oke, maka jadi itu kita kasih harga aja, ekonomis ya. Lima puluh ribuan aja. gocap, lima puluh ribu <laughs> aja. Dari enam ratus juta <laughs> di diskon jadi lima puluh ribu. Lima <laughs> puluh ribu, nolnya <laughs> gelinding. Aduh. Lanjut lagi. Ada bidadari. Kita punya bidadari. Seratus ribu. Uh, uh, di seratus ribu rupiah. Oke. Okay. Okay. Sip. Jadi kalau teman-teman beli di sini keunggulannya udah minim lownya karena udah dilawa, dirawat dengan cinta dan lokal ya. <laughs> Ini Donatello. Donatello. Ini kayaknya saya juga ketemu di sini doang nih. Iya, Unik pokoknya banget. aneh-aneh. Kalau sama uh, aja mending ngambil tempat lain aja Oh sama iya, benar ya. Kalau sama semua gitu I ya. Iya, mending nih. yang dekat rumahnya aja masing-masing. <laughs> Kita ketemu di sini aja Donatello di Aglo Ini di harga berapa? 250.000. Ribu. 250 ribu rupiah Saya kalau oh. ngelihat Donatello jadi ingat donat kentang yang gula. <laughs> itu ya. Oh, gitu ya. Bukan <laughs> itu kan? bukan itu. Apaan? Uh, toko itu Apa? to apaan ada <laughs> <-an> merek Donatello iya <laughs> oh ada ya benar tuh itu Spatu. tuh itu tuh yang putih putihnya gulanya tuh ditaburin oh iya ini kita punya kokonat nilai size induk ya atau size uh -oh. gede di harga berapa 150 aja 150 ribu rupiah oh di bogor cuaca nggak nentu ya tadi panas oh. sekarang mendung gitu nah ini ada paketan <laughs> ya sepasang 100 ada berapa paket satu dua empat ada empat puluh beli ini dua dua gini sepatu. oh gitu empat 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 paket aja ya, empat paket. oke kita ambil dari sepaket Yang pertama pertama nih berarti Bingga, saya pegangan dua dua ya sama green javana pinggading dan green javana lokal oke langsung nih di dua paket ini eh dua paket dua satu paket ini di harga berapa dua pot seratus seratus ribu rupiah oke cepet tapi nggak boleh tukar ya nggak boleh udah disiapin oh -oh. udah dipansin Iya. Yeah. oke okay. Yang ini jadi sama kocin, kocin apa ini? Kocin merah kali, kocin merah, kocin cakep ini batik. Eh, sukso bukan, bang? Sana bukan. Oke, udah kocin merah aja dah. Sama gadis berapa nih? 100 seratus ribu rupiah untuk paket kedua. Oke, kita cuma nyediain tiga paket saja, empat, paket terbatas. Empat. Eh, sorry, empat paket nah, ya? Ini green, green sama dan kocin superstar. Star. Ini nih, nih, green java, cakep. Kocin superstar, yang cakep di harga berapa paket ketiga? 100 seratus ribu rupiah. Oke, okay. ini saya taruh dulu deh paket ketiga. Ini Lanjut lipstick White Dragon sama paket keempat. Panama. Lipstick White dan Red Panama. Red Panama di harga seratus 100. ribu. rupiah untuk paket keempat. Oke. Okay. Lanjut. Acak. Mm -hmm. Nah ini. Main cepet-cepetan aja paket cuma ada empat. Delilah. Hah? Delilah. Maket deh. Delila. Delila. Oh. Istrinya Samson. Delila. Samson <laughs> and Delila. Delila. Oke. Delila. Delila. Uh, di harga berapa? 250. puluh ribu rupiah. Agak lemah jarang nih udah Delila. Iya. Ini Golden Love. Golden Love. Cakep banget nih Golden Love. Itu 475 Lokal. aja. Di harga? 475. 475 ribu rupiah. Okay. Oke. Oke tuh gede. Lanjut, Bu Levina. Ini Orange Gold Star. Orange Gold Star atau Golden Boy yang warnanya mewah. Ini 150. di harga berapa? 150 ribu rupiah. Oke. Sip. Lanjut. Ini pink Lady deh. Pink Lady benar ini. Pink Lady 150 mutasi. 150 juga. Ngeping banget di harga. 150. puluh ribu rupiah untuk Pink Lady. Oke. Udah pink banget. Next. Ini Ruby Star Pink. Ruby Star Pink. 100 aja. Di harga 100.000 ribu rupiah untuk Ruby Star Pink. Lanjut kita ini punya. ada Nadia. Ya. Nadia. Oke, ini daun bawah kita buang aja ya. Hmm. Kita buang aja biar lebih estetik ke daun tua. Oke, jadi ini adalah Nadia. Nadia blorok apa Nadia aja? Nadia aja. Nadia oke di harga berapa? 250. 250.000 rupiah dan Nadianya ternyata bawa anak. 250. Ini Green Lantern. Green Lantern, Lantern. Oke, okay, size gede. Ini di harga berapa? 125. lima ribu rupiah. Jumbo banget ya. Oke, okay, kita lanjut. Okay. Mm -hmm. Lanjut. Oke, okay, boleh pindah ke sini, boleh. Di rak ini ya. Mm -hmm. It's sorry. Ed, 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 ed. Ini nyokom-kom -kom apa? Kom-kom magenta. magenta ini. Oke, okay, ada kom-kom aja. Oke, okay, di lima ribu rupiah untuk kom -komnya. Ini lokal ya, rawatannya udah. Okay. Sip, maaf. Ini super white. white. 75 juga. Oke, okay. Super White di Rp 75 75.000. 75, lanjut. Ini Comcom Orange. Comcom Orange, ini 150. dia. Di harga? 150. 150.000. Rp 150.000. Oke. Lanjut. Frozen. Frozen. 100. Di harga Rp 100.000 untuk Frozen lokal. Udah minim lonyot. LOD. Light of Diamond. Oke. Okay. Rp di harga seratus ribu rupiah, udah lokal. Next, kita punya margaret mutasi. Margaret mutasi mewah banget, tuh warnanya. Di harga berapa? Seratus juga deh. Seratus ribu rupiah untuk margaretnya. Ini petita, ada petita yang udah merah banget dan size gede. 250. Di lima puluh, lima ribu rupiah untuk petita. Okay. Kita cek dari samping, biar kelihatan gedenya nih. Dua setengah aja ya, iya, dua setengah aja. Lanjut. Ini Venus. Ada Venus apa? Yang maknya tadi, Venus pink. Venus, atau Venus pink oranye. atau oren ya? Uh -uh. Nih induknya di harga berapa? 200. ratus. ribu rupiah. Peredaran masih sangat jarang untuk Venus pinknya atau ya Lanjut. Ya, bawah ya. Kita ke bawah. Masih ada yang ini, pink Laila. Pink Laila. Uh -uh. Oh, pink Laila. Itu ada ibu Laila di belakang. Dulu uh -uh. <laughs> masih berapa ratus, sekarang tinggal 50. puluh. Lima ribu aja per pot yeah. ya? Ya. Yeah. Pink Laila, gocap per pot. Oke. Ini Cochin Sunrise. Ini saya bantu taruh dulu? Ah, bantu ya. Cochin, Cochin Sunrise. Sunrise. Jadi dia unik ya, daun barunya itu cerah ya. Iya. Di harga berapa nih? 150. 150.000 rupiah untuk Cochin Sunrise. Kayak Justabilo gitu. Ini Venus White. Venus White. Di harga berapa? 50 aja. Rp50.000 untuk Venus White. Oke. Setelah itu Emerald Okay. lokal size besar warnanya ngeping atau bule berapa? 150. 150 ribu rupiah. Ini size gede okay. lokal ya. Next. Ini big Roy White. Ya. Big Roy White. Ini dia. 150 big Roy White di puluh ribu rupiah. Setelah Big Roy White. Cochin White. Ada Cochin White. Sama. Di harga? puluh ribu rupiah untuk Cochin White. Okay. Lanjut, kita punya oh, lipstick puding cakep nih. Pudingnya cakep, cakep banget! Ini dia, cek samping tuh. Wow, rapih banget susunan daunnya, dan warnanya juga ngepingnya oh, barengan yuk. Bulevina yuk, nih, warna pinknya cakep, kan? cakep hmm, banget, kayak nah. topinya. Bulevina, iya, nah, <laughs> iya, iya, <laughs> oke, okay. cepet aja, di harga seratus ribu rupiah. Oke, okay. ya. kita ngopi dulu kali ya. ya. nanti masih ada lagi yang lainnya yang lebih ekonomis. Collection juga ada, ada esme ekonomis nanti ya. Oke, okay, sip, sip. Yuk, cus. Oke, okay, Bu Levina, kita yuk, lanjut yuk ke baris terakhir. Bantu enggak. angkat ada apa? Ini yang katanya morning tower ya? Morning nggak tower. Yakin. Wih, ada varian ininya sektoral nih. Sektoral unik nih di harga berapa? 150. puluh ribu rupiah. Morning tower. Kalau udah bilang kemurahan nggak apa-apa. Soalnya saya juga nggak terlalu yakin nih apa ini. Oh gitu. Oh, oh, Biarin aja lah. Ya. Lanjut. Aladin ini apa? Mutasi. Aladin mutasi di harga berapa? 150 juga. puluh ribu rupiah. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada Kansa. Ada Kansa. Kansa GoPay. <coughs> kansa lokal. Eh, aja deh. Berapa? 475. Wow, 475 nih dari Gope ya? Iya. Tuh, 475. Oke. Next, kita punya kopi Ini cappuccino. Cappuccino apa liong? Hmm? <laughs> kopi liong. Kopi cappuccino. Kopi Bogor kopi liong. <laughs> ini cappuccino. Kopi oh, liong. Hmm. Ini kopi kota kalau ini, cappuccino. 450. 450 ribu rupiah, size gede. Tuh. Ya. Cappuccino, size gede. Ini. Gede. Uh, Tiga warnanya. <laughs> Tiga... Ini nggak dijual. <laughs> mau ngasih lihat? Masuk, mau, mau, mau. lihat? Mau. Jarang banget loh ini. Oke. Okay. Jarang banget Bawanya ya? aja didorong. Nah. Ih, bawa anak lagi. Bawa anak. tadi saya baru datang saya kira Mahadewi tahunya bukan ya? ini ada, ntar kasih mendingin uh. ya. boleh, bisa itu angkat ya. Uh -uh. tuh, oke, okay. ini perbandingannya. nah sekarang kita fokusin ke ini dan ini ternyata bukan Mahadevi, ternyata ini adalah Ranindita. Ranindita, keren banget dan dia bawa anak, tapi nggak dijual. Belum dong. Ya udah, udah, udah. Ini juga enggak nunggu. nih. Oh, itu juga nah, enggak ya kita taruh. Nanti kalau udah ada arsipnya biasanya Bulevina baru dijual. Ini belum terlalu sehat akarnya. Uh -uh. kalau yang apa? Yang Mahadewi uh -uh. Kalau Rani kita lah. mungkin kita nunggu anak dulu kali ya. Juga anak, nanti anaknya, nanti kita, anak jual. anaknya Boleh kita jual bolehlah. kita jual. Mani piro aja. Uh -uh. <laughs> Lanjut ada apa lagi? Ini Sweet sweet Dream White. Oke, okay. Sweet Dream White. Ini di harga berapa nih? Itu buka 250 puluh Rp250.000. Apa 200 aja deh? 200 ratus aja deh, 200. tuh 200.000 ribu. Jarang loh, sweet ribu. Iya, sih hmm, jarang luar, banget. Mau keluar mahal banget. Benar, sejuta lebih. Berlanjut, nah, kita punya SP. Bukan, coba lihat ini SP, bukan Angel ini. Ah, Golden Angel tahunya. Ah, <laughs> Golden Angel gede berapa nih? rp lima ribu rupiah 500 ribu yang size buka, gede. Ya. Golden Angel, ya oh. ini biasa lah, meliuk-liuk, benerin posisi mau jam satu ya, jadi nah. lagi panas-panasnya. Lanjut, kita punya Rinjani, keren ya? Uh -uh, e. Golden gede, heeh, uh -uh. di harga jangan berapa? Lagi 300 tiga ratus, jangan ditawar lagi tiga ratus harga. Jadi oke. oke, dari samping nih harga jadi tiga ratus ribu. Rinjani oke. udah sehat, tinggal terusin aja rawatannya. Romeo, kok tahu Tahu dong, kan ada namanya. <laughs> Romeo, udah pinkis, size ekonomis, di harga? 200 ratus. ribu. Ini bobotnya. Okay. Masih Romeo, uh, induknya tuh gede banget, udah pinkis juga. Oke. Okay. Okay, di harga berapa nih? Tujuh setengah. Di tujuh ratus lima puluh ribu rupiah. Okay. Romeo jumbo. Yeah. Nah, lanjut lagi. Golden Star. Golden Star. Artinya apa Golden Star? Hmm, bintang kemasan. bintang kemasan. Oke, di harga berapa? 750. Hah? 750. 750 ribu rupiah. Oh, yeah. Kalau saya nanya, Mas Ana, Golden Star apa, Mas Ana? Apa? bintang Golden katanya. golden kan warna kemasan iya. maksudnya. Bintang Golden. Lanjut. Aduh, ini Moonlight Moonlight kecil nih. Moonlight Moonlight kecil, lokal, Udah ekonomis. Udah dua, dari kisi dah. Uh -uh. Perpotnya? 150, 150. Di harga? 150. 150 ribu rupiah. Oke. Okay. Lanjut kita punya Cresna Ada Cresna Ini di harga berapa? 350. 350.000 ribu rupiah. Kresna. Lanjut. Red Nancy. Uh, Red Nancy Supret nih di harga berapa? 500 aja. Uh, Red Nancy Meradis. berapa tadi? 500. Aja. 500 ribu rupiah. Supret Nancy. Green ball ada Green ball di harga berapa nih? 150 lima ribu rupiah. Gak? Oke. Kenapa? Kemahalan nggak? Ya boleh diskon. Boleh dan nawar-nawar aja ntar <laughs> ya. Nawar aja nanti ya. Uh -uh. Gatot kaca. Gatot kaca bawa anak atau uh -uh, rumpun dua. dua di harga 100. berapa? Seratus ribu rupiah. Oke. Setelah itu setelah Gatot kaca kita Kuchin punya kocin belang kocin, belang atau kocin bendera ini 150 di 150.000 ribu rupiah Oke. lanjut ini kitty wellery Kuchin apa namanya Kitty Wellery, Kitty Wellery. Oke okay. di harga berapa 150 juga 150.000 ribu rupiah Oke, okay. lanjut lanjut setelah ini itu ada kita punya Kresna gede ada Kresna size besar di harga berapa nih? 475 tujuh ribu rupiah. Oke. Lanjut, kita ini punya. saya lebih kecil di empat Masih Kresna lebih ekonomis di 400 ratus. ribu rupiah. Nego-nego aja ya. Kalau ini beda trah. Nih trah Sultan ini mah mewah. Tapi bukan Kono, masih Golden Oke. juga. Uh, golden mewah di harga berapa? Tujuh setengah aja. Kresna Golden mewah di 750.000 ribu rupiah. Lanjut Oke. lagi, ada si. apa? Kita ini, meja sini finish. Dah. Oke okay, kita lanjut ke di sini. Oke. Okay. Dona uh, white. Dona white. Dona white. Oke okay, dona Carmen 500. putih tuh cakep 150 puluh ya. Oke okay, di Rp150.000. Oke. Okay. Ini dona, dona apa? Dona Santi black. Dona Santi black bawa anak dua tuh masih tunas ya. Nih di harga berapa? 200 aja. Di dua ratus rupiah udah banting harga semua nih, Waduh, banting harga iya, nih, bukan banting pot, <laughs> nih dona dona juga, boleh, ya ini dona, Santi, Santi mutasi, oke dona Santi mutasi di harga berapa? 100 aja itu, seratus ribu rupiah, yang ini 150 masih dona Santi, ya ini di seratus lima ribu rupiah. Lanjut kita nah, kalau yang ya. ini yang mm -hmm. tricolor nih. Ini Dona nih. apa ini? The Santi tricolor. Tri ya kan kemarin adanya yang size gede. temen teman maunya yang size, size, ekonomis kayak gini nih. Ya. Oke nih ada, tapi cuma satu yuk rebutan lagi yuk. Harga berapa? 475. 475 Nek. harga pas net harga jadi. Okay. Cari di mana yang kayak gini? Dona Carmen tricolor, nah. Dona Santi tricolor ya. Ya. 475 net dari harga 500 ratus tuh. Ini 7, Lanjut. 7 7 75. Lanjut lima Oke. tujuh 75. Barangan yuk. Dona apa ini? Dona Carmen mutasi. Dona Carmen mutasi. Jadi ini bukan yang dona di, Shanti. uh, di 70. Lagi imut imutnya. Lima rupiah. Imut imutnya. Imut -imut. Lanjut nih maaf bantu taro. Kita ya, ini, apa ini lagi? juga dona mutasi, ini agak gedean dikit. Aa, dona, itu yang bakal dona jadi mutasi. dona Fanta itu. Oh yang ngeping ya mutasinya ya. 100 lah itu. Seratus ribu rupiah dona karamen mutasi. Nah, dona mutasi yang yang setang panjang kayak gini. Oh ini yang dona Carmen setang panjang mutasi di harga berapa? Habis 50. Mutasi warna ya? ya Di 150.000 rupiah. Ya. Kalau yang setangnya pendek dona Santi. Iya. Next kita. Sebetulnya punya... dulu namanya dona Carmen mini loh. Yang mana dulunya? Iya. <laughs> dona oh, Carmen ini. mini. Maaf. Ini yang katanya jatah 2.500. Oh, ini dia. mau ditawar 2.700, 3.000. <laughs> Harganya berapa? Tapi bukan, 2.000 ya. Harganya 250, 250 aja. 250, JT 2.500. Lanjut, kita ini punya Dolores. Dolores. Ini dia untuk Doloresnya di harga berapa? 250 aja. 2,5 250.000 rupiah. Lanjut, ini Reina. Reina, Reina merah di harga? 200 aja. 200.000 rupiah untuk Reina merah lanjut Esmi. esmeralda promo spesial tanian lokal 500 aja oke okay. di 500 ribu rupiah mewah banget oke okay. lanjut kita punya ini dulu boleh boleh dong apa As merah <laughs> asri <laughs> merah uh, daun lebar size gede di harga berapa tiga juta aja tiga juta rupiah untuk asri merah okay. sebetulnya udah level induk sih level induk mana mm -mm, ini daun-daun okay. bawahnya udah saya buang pendem ya itu daun bawahnya udah dibuang. Iya, nah, terus batangnya dipendem lagi. Mm -hmm. Lanjut, ada apa yang belum Lotus. diangkat? Lotus Delight, pinkish banget. Nah, ini 1,1. Oke nih, di harga satu juta seratus ribu rupiah untuk Lotus Delight. Sip. Ya. Selalu kita punya ini saya angkat dulu Evita Golden. Ini. Dan Evita dan Golden. Udah berkeluar tunas. Wow, udah ada tunas atau anaknya nih. Ntar saya kasih lihat ya dari atas dulu. Nah ini boleh di shoot untuk anaknya nih bang sana. Evita Golden, harganya berapa nih? 400. 400 ribu rupiah. Sip, setelah itu. Moonlight merah tuh. Oke, okay. warnanya seratnya udah merah ya. nih Moonlight. Daunnya banyak, rimbun di harga berapa? 475. 475 ribu rupiah. Ya. Oke, okay. Mas boleh geser ke sini? Nah, diangkat lagi. Boleh nah, ini Koleksian pak ah, hmm. barley ya barley hybrid barley nah, hybrid. Jadi kita belum jual sih sebetulnya. Tapi itu mau dijual kan masih harganya masih agak tinggi. Mm -hmm. Oh nih, kita ini yang ini pemirsa ya Ini masih one pot one seed. One pot one seed itu hybrid barley. Jadi ini rencananya masih mau ditani dulu. Tani dulu aja. Tempat kita ini harus dikosongin ini. Oke. Okay. Nah, sip 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 Supaya kita bisa tani. Tapi okay. kemarin kan kita udah jual ya kayak siliwang ini satu mm -hmm. juta lima ratus. Tapi kan nggak ada yang mau soalnya masih tinggi. Oke, jadi kita perbanyak dulu aja. Perbanyak dulu aja. Oke, sip. Nah, uh, gitu. Jadi nanti biar enak. Jadi sip. sip. Nggak, nggak semua hijau Ini udah mulai ada yang tembaga. Golden. Jadi nggak ada yang dilepas satu pun ini. Belum, ini masih biji-biji semua. Ini apa? Ini mau dikasih nama white satin. Si bridge siapa? Bali. Wow, mewah ini. White ini udah ada anak sih, cuman berapa belum bisa dilepas. Masih one for one seed. Mm -mm. Oke, cakep. Masih ya. ada seednya, cuman ini masih nempel. Masih ada bijinya. <laughs> Oke. Okay. Nah, silakan ke sini ini yang Heeh. ya kita kasih aja progresnya nih Kemalayati Kemala tuh ada segitu jadi ini, masih apa ini, ini lain ini seroja elok seroja elok tuh seroja elok hybrid ombarli ya ada anakan. belum ada anak kan belum ada anak kan masih one pot one seat jadi belum so, dilepas kalo, dulu. kalau so, asal mungkin kita kasih tahu aja ya hmm. kalau harga one pot one seat satu begini itu minimal 3 juta Oh gitu. Iya, tapi Maka harus itu? harus berani nata nih gitu loh. Makanya itu harus kita perbanyak dulu biar gak, harganya iya. lebih ekonomis. Nggak bisa semua orang mau gitu. Mm -hmm. Ya kalau berani bertani, karena kalau dia mati punah. Oke, okay. coba bang Sana lihat di sini nih, Kemalahayati. Hayati nih. Wow. Nah ini kan baru segini nih. Nah kita jual kalau udah 100 pot nih. Kalau udah 100 pot, Kemala Hayati. Oke. Okay. Supaya harganya bisa ekonomis. Sip. berarti finish nih? Finish aja. Oke, okay, kita ke sini lagi yuk. Hah? Oke, okay. Bu Nurulita ada yang mau disampaikan nggak? Kalau mau kesini Bu, ada? Ah, nggak ada? Ya, oke okay deh. Jadi tadi kita udah review harganya. Eh, tani yang lokal harganya masuk-masuk banget ya tinggal terusin aja udah minim-minim langsung aja di WhatsApp nomornya berapa boleh Vina 0818 09 10 11 oke okay. pengiriman dari kota Bogor Bogor kota, ya. Bogor, kota bener banget terakhir nih pesen-pesen buat para pencinta glonema di seluruh dunia atau ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman semua Ya pokoknya asal kita rajin, mau mm -hmm. bertani, mau biara itu e, aglonema kita pasti tumbuh. Mm -hmm. Jadi harus rajin pertama. Mm -hmm. Kemudian jangan lupa prioritas beli aglonema lokal. Bener. Dalam negeri ya. Jadi kita juga berkembang, petani senang, devisa negara nggak hilang, nggak bertambah, banget. karena kita nggak nggak spend uang keluar. Mm -hmm. gitu Kemarin Sip, udah apa kita mau ini apa namanya? stop impor, cuma kan belum bisa nggak bisa, karena mereka punya izin impor petaninya belum bisa support ke impor nah, itu juga, mereka ternyata punya izin impor jadi oh, mereka gitu? harus punya bisa beli barang setiap berapa bulan akan masuk lagi nggak bisa, oh, kayak, kayak, hmm. e, bisa Jadi sekarang kayak, eh nggak bisa jadi kayak ada perjanjian gitu ya? iya, karena ada kontrak oh, kan oh, semua ada track, bisnis betul. ada kontrak itu yang saya sebut nah, kontrak jadi nggak bisa begitu aja stop, Cuman hmm. kalau masih ada peminat pembeli dari lokal sini hmm. yang masih berburu imporan ya nggak mungkin stop Hmm. Nanti kan selundupan, betul. Ya kan, kalau ada nggak bisa nggak bisa gitu. Tapi betul. kita tuh justru yang kita butuh dari luar tuh sebetulnya spesies, spesies, spesies. Jadi kita bisa nyilang sendiri sini spesies itu harganya jutaan. Wow, oke. Okay. Itu mahal. Pak importir, didengar ya. Ah, bawanya sini <laughs> Sedia. spesies ke penyilang-penyilang. Nah, supaya mereka nggak usah sampai ke hutan-hutan di Filipina, hutan-hutan di mana Thailand. Nah, jadi para importir uh, kalau bisa nih. Uh, para Masukin. para penyilang dikasih spesies ya. Iya. Nanti nanti disilangin, nanti sang penyilangnya ngasih lagi ke untuk dijual kan bisa iya. juga gitu kan. Jadi satu penyilang bekerja sama kayak dengan gitu dengan nursery. Jadi setiap nursery harus punya penyilang. Tuh. Baru kayak di Thailand, setiap nursery ada penyilangnya. Dia nggak menjual silangan orang lain, silangan breedernya sendiri. Mantap Ya, gak? ya Biar kita lebih maju lagi kan? Iya biar maju. Jangan nguntungin terus. luar terus. <laughs> Oke, <Okay? laughs> okay. cukup itu. Terima ya. kasih banyak ya Bu Lefina ya. buat tempatnya buat waktunya dan buat teman-teman juga terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kalau kami ada salah kata kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi dan salam Aglo Nine, eight,